Untuk pertandingan tadi, sebelumnya prediksinya tim tamu akan dengan mudah memenangkan pertandingan, namun justru sebaliknya Persikabo bisa menahan dan menjaga yang dua. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertandingan keempat kali ini kami terhenti dari raihan 3 poin yang sebelumnya di secara beruntun kita dapatkan. Namun tetap saya syukuri hasil ini. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kami terhindar dari kekalahan dan saya memberikan apresiasi juga kepada pemain yang tidak siap dengan nama besar Persija. Ya, dan mereka bisa menampilkan permainan, bisa melawan mereka, dan boleh dikatakan pertandingan cukup seru di lapangan. Babak pertama ya sebenarnya kita banyak kesalahan sehingga gol kami juga akibat dari kesalahan pemain sendiri, dan babak kedua sepertinya setuju ya kalau kita lebih imajinasi, lebih banyak menjaga peluang, namun sayang kita tidak bisa memenangkan pertandingan. Tapi sekali lagi tetap bersyukur menerima 1 poin dan mudah-mudahan depan kali bisa tampil lebih baik lagi. Terima kasih. Yandi, bagaimana tanggapan Yandi sendiri terhadap permainan teman-teman menghadapi tim mewah seperti Persija Jakarta namun bisa outdoor? Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pastinya kita sudah berjuang semaksimal mungkin di dalam pertandingan tadi. Dan seperti yang head coach tadi bilang, kita nggak ada gentar atau silau dengan nama besar Persija, karena kalau sudah di dalam lapangan semua pun sama, mau tim manapun juga sama. Dan terbukti tadi kita di babak kedua menciptakan beberapa peluang yang mungkin belum beruntung untuk dikonversi menjadi gol, dan hasil seri ini patut kita syukuri. Oke, langsung aja teman-teman, silakan sesi tanya jawab, sebutan nama dan media. Yang pertama? Nggak ada kayaknya nih. 4, 3. Mas, kondisi mana itu? Sebutkan nama dan media. Kondisi mana terakhir bagaimana? Ya, mana hati kami tarik di babak awal, imun kita awal babak pertama, karena memang dia mengalami cedera dan sepertinya perlu merawatkan secara intensif. Dan belum bisa diprediksi berapa lama dia akan berhenti, karena kita butuh atau dokter yang lebih bisa memberikan penjelasan. Yang lain? Assalamualaikum, selamat siang. Boleh datang, guys. Tadi Persikabo lebih dominan di babak kedua. Apakah coach merasa seharusnya Persikabo bisa menang lawan Persija ketimbang mereka seimbang terus? Lalu tadi supporter kedua tim, Kabomania, BCS, Jackmania terlihat takut terus akan saling berbalas di LL dan nyanyian. Apakah coach berharap persahabatan supporter ini merembet setengah supporter-supporter lain, terutama supporter Jabodetabek, mungkin di Jawa Barat dan seluruh Indonesia juga? Terima kasih. Setuju dengan komentarnya bahwa pertandingan di atas lapangan tadi cukup berimbang, dan boleh katakan ya walaupun ada lebihnya kami Persikabo sedikit, lebih dari Persija juga main babak kedua. Tapi yang perlu diapresiasi adalah akhirnya dua supporter. Betul, itu menjadi harapan kita semua. Ya, kita juga di lapangan ada benturan-benturan, kemudian ada misunderstanding lah sedikit-sedikit, tapi kan tidak berlanjut. Saya pikir itu hal-hal yang perlu diapresiasi, jadi tidak terjadi keributan lawan. Begitu juga di luar lapangan, supporter lawan ini mudah-mudahan bisa diikuti oleh supporter-supporter yang lainnya. Ya, enak dilihat, sudah damai, memberikan support kepada tim yang lagi bertanding di atas lapangan dan dengan dia lainnya. Saya pikir positif dan berharapannya mudah-mudahan bisa diikuti oleh tim yang lain. Oke teman-teman, yang lain cukup. 5, 4, 3, 2, 1, clear. Terima kasih teman-teman sudah hadir di podcast tersebut. Terima kasih Mas Jarod. Terima kasih Yandi.